di depan TV nonton siapa mau jadi juara hari ini. Aku ada di sini, Pak. Oke, dipakai. Karena Bang Billy akan bermain games dan bagi-bagi uang jutaan rupiah loh. Lahap sekali, kayaknya 15 hari, 15 malam nggak makan nasi. Pokoknya hari ini bakal heboh deh permainannya. Benar dua, satu lagi. Marisa udah pindah. Penasaran? Langsung aja yuk kita lihat di siapa mau jadi juara. Aku akan juara. Oke, pemirsa, kembali lagi di siapa mau jadi juara? Akulah sang juara. Kita pasti berada di warga Tanah Abang. Mana semangat dan suaranya? Baik, pastinya kita masih berada di Rusun Tanah Abang. Pemirsa, kita akan main games. Nama gamesnya adalah Joget Kucing Berhadiah. Yes. Sebelum ibu-ibu memulai games ini, ya. Nih kita lihat dulu ya Cika sama Rafa jogetannya seperti apa nih. Pokoknya jogetannya yang heboh seperti Cika sama Rafa. Coba sedikit. Ayo. 1, 2, 3 joget. Gak ada musik aneh. Tuh, coba dikit-dikit. Pokoknya jogetannya heboh. Ikutin ya. Nah, sampai bawah Cika. Nah, sampai bawah. Jogetan Cika. Sampai bawah. Nah gitu. Stop. Ini pemanasan dulu. Udah, stop. Pokoknya intinya adalah untuk ibu-ibu, 10 ibu-ibu harus semangat jogetnya, harus heboh, setuju? Setuju. Coba bilang dari awal kalau misalkan masih malu-malu kita ganti sama yang lain. Siapa yang malu-malu? Tidak ada yang malu. Enggak ada malu, setuju? Bagus. Bagus. Pokoknya intinya adalah kalau ada suara atau musik, joget yang heboh. Ya, joget yang paling heboh. Kalau misalkan musiknya berhenti, langsung bubar dari lapangan sini. Ya. Langsung duduk dari kursi. Itu maksudnya, kalau musiknya berhenti langsung cari kursi yang kosong ya. Betul. Sudah siap ibu-ibu? Siap. Kita akan mencari satu orang yang beruntung yang terakhir ya. Iya benar. Satu orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar 100.000 rupiah. Terus? Nanti juara duanya ada 400.000 rupiah. Oke, untuk 10 ibu-ibu, are you ready? Ready! Untuk pemirsa, kita lihat ini dia kehebohan ibu-ibu. 10 ibu-ibu akan joget heboh, goyang yang heboh. Ini dia, musik! Ibu-ibu silakan berbaris ke sini. Sini Bu. Ada ke kamera. Bu, sini dulu, Bu. Ayo, Bu. Dudukin dulu. Tadi siapa? Bu. Oke, yang ada dapat bangku sini, Bu. Yang enggak dapat bangku. Sini, Bu. Sini. Dapat hadiah, Bu. Ke kamera, Ibu. Sini, Bu. Ayo, Bu. Sini. Ibu, di depan, Bu. Tetap ada hadiah, Bu. Ibu kan heboh nih.
Mak yang baju merah, Mak. Boleh jogetnya asik. Ya. Tapi kan Mak tadi harus dengar kalau musiknya berhenti, cari kursi kosong nih, Mak tetap asik-asikan. Dima asik-asikan aja, harusnya cari kursi kosong. Tapi gak apa-apa, walaupun dia dapat kursi, ya, tetap kita kasih hadiah masing-masing mendapatkan Rp200.000. Silakan dikasih apa, Cika? Ini Bu, satu buat Ibu. Terima kasih. Mak, lumayan 200 Mak buat. Thank you, sama-sama. Buat jajan beli cilok ya. Buat beli cilok Bu. Lumayan. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Silakan kembali. Baik pemirsa, tersisa keempat peserta ibu-ibu yang akan masuk ke babak selanjutnya dan akan memperebutkan dua kursi DPR MPR. Eh, bukan. Ya. Kursi joget. Dua kursi joget maksudnya. Iya. Ini kursi hajatan lah ya. Iya, kalau MPR. Oke, khususnya untuk empat ibu-ibu. Iya. Pokoknya kalau musiknya berhenti langsung pulang ke rumah masing-masing. Iya. Langsung perebutan kursi itu, Bang. Cika bantuin ngomong yuk, Cik yuk. Hai Cik yuk. Ngomong Cik. Ya, nanti pokoknya ibu-ibu nanti kalau misalnya musiknya berhenti langsung dudukin kursinya ya, cepet-cepetan. Ya. Tapi kalau musiknya nyala, joget terus. Ibu, dengarkan baik-baik ya. Ini di games ini, juara pertama akan mendapatkan Rp800.000. Juara kedua, Rp400.000. Juara ketiga, Rp50.000. Rp300.000. Sudah siap? Siap. Pokoknya dengerin ya, buat empat peserta ibu-ibu, kalau jogetnya gini-gini doang, kita langsung dis, kita langsung dis. Langsung keluarin. Langsung kalah ya. Ya, setuju ya. Pokoknya jogetnya yang heboh, setuju? Setuju. Kita lihat ini dia pemirsa, keempat ibu-ibu jogetan yang paling heboh siapa kira-kira? Kita lihat ini dia, musik. Musik. Mendapatkan dua peserta yang sudah mendapatkan dua kursi kosong dan ini persaingan sangat sengit sekali ya antara keempat peserta ibu-ibu dan kita sudah mendapatkannya. Langsung saja kita kasih hadiah untuk dua peserta yang tidak mendapatkan kursi kosong. Yap, masing-masing mendapatkan Rp300.000. Makasih banyak Bu. Makasih banyak. Terima kasih. Silakan kembali. Tadi ya hoki aja nih. Tadi jatuh sebenarnya ini. Oke, silakan berdiri. Untuk kedua peserta yang beruntung yang masuk ke babak selanjutnya. Jadi Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Ima. Mbak Ima. Ibu Anissa. Ibu Anissa dan Ibu Aima ya. Anisaid. Ibu Anisaid dan juga Ibu Ima. Tersisa kedua peserta. Dan ini final, siapa kira-kira di antara kedua peserta yang mendapatkan satu buah kursi kosong dan memenangkan hadiah sebesar Rp800.000. Sudah siap? Siap, Bu. Silakan di posisinya, Ibu-ibu.
nih kegesitannya, siapa yang menang ya kira-kira? Langsung saja pemirsa, langsung kita aja. Lihat ini dia kedua Musik. Peserta yang akan joget heboh. Musik. Hadiah ini untuk mendapatkan hadiah utama sebesar Rp800.000. Dan pemenangnya adalah Ria Ricis. Enggak main dia, enggak main dia, Bang. Salah. Pemenangnya adalah dia, Cynthia Bella. Bukan dong. Ibu Anissa. Ibu Anissa Bahar, bagus banget yang tadi dong. Anissa Bahar, goyang gergaji dong. Tapi tadi emang ibu nih dari awal dia udah merhatiin ini Bang Bu. Iya. Tapi Tanul ini bayar tadi pasrah. Kenapa? Biar apa kalau misalkan ibu emang udah perhatiin Bangku, daripada perhatiin Bangku, mendingan perhatiin aku, Bu. Ya, biar jatuh cinta. Oke, baik, langsung aja kita kasih hadiah Rp800.000. Selamat. Dan ini buat ibu siapa? Ibu Ima. Ibu Ima mendapatkan, karena dia juara 2, dia mendapatkan ya Bu ya. Kira-kira ibu ini mau buat apa hadiahnya? Ini buat teman-teman semua, buat traktir, senam, senam cantik. Oh ibu-ibu senam cantik. Buat traktir martabak ya. Oke semoga hadiah bermanfaat ya ibu-ibu ya. Terima kasih sebelumnya, silakan kembali. Makasih semuanya. Dan pastinya juga pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak hadiah jutaan rupiah dan pasti keseruan juga. Untuk itu saksikan terus siapa mau jadi juara. Aku datang juara.